30 perwakilan perajin dan UMKM di Bantul mengikuti pelatihan digitalisasi pemasaran produk di Galeri Rumah Kreatif Bantul, Jalan Dr. Supomo Gose. Mereka mendapatkan pengetahuan serta trik pemasaran jitu produk-produk UMKM dari praktisi IT. Hingga kini sebagian besar perajin di Bantul masih mengandalkan pemasaran secara manual atau door-to-door, sehingga produk mereka sulit berkembang dan diterima pasar secara luas. Karenanya digitalisasi pemasaran UMKM dirasa perlu agar daya saing perajin dan pelaku UMKM di Bantul semakin meningkat. Pendamping Rumah Kreatif Bantul Ari Maharani mengatakan, setiap bulan RKB rutin menggelar pelatihan dan workshop bagi pelaku UMKM di Bantul dengan tema yang berganti-ganti. Hal ini dilakukan karena potensi UMKM di Bantul sangat tinggi dengan pelaku yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Dengan adanya digitalisasi pemasaran, diharapkan para perajin akan lebih mudah mengakses pasar secara lebih luas dengan hasil yang lebih memadai. Dengan tema UKM Go Digital. Kenapa mengambil tema tersebut? Karena untuk mengenalkan UKM-UKM di wilayah Bantul untuk pemahaman digitalisasi. Anang Zainuddin, Jogja TV.